kita. Okay guys, assalamualaikum guys semua. Hari ni hari Jumaat, 18 bulan Disember. Ha, kita pergi semayang Jumaat lagi hari ni. Tak tahu lagi semayang Jumaat di mana hari ni. Tapi di walayah Suan lah. Tak tahu di masjid mana lagi. Di Selangor masih belum boleh buat semayang Jumaat lagi untuk masa sekarang ni. So sekarang kita kena pergi ke Kuala Lumpur. Cuti hari ni untuk semayang Jumaat dari Kajang ke Kuala Lumpur. Okey, tengok nanti ke masjid mana kita semayang nanti. Okey, Zaz. Okey guys, sekarang kita dah sampai di Masjid Negara Kuala Lumpur untuk semayang Jumaat hari ni. Hari ni kita semayang Jumaat di Masjid Negara Kuala Lumpur. Nanti kita belum ambil wuduk lagi dan belum scan lagi ni. Baru dapat pas masuk sahaja dulu. Tengok pas dia macam mana ya. Allahu ala Muhammad. Okey, dah dapat pas untuk solat Jumaat hari ni. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya nak. Sallallahu ala Muhammad. 19 Disember 2020, PKPP. Ha, tu ada orang tunggu dah. Kena check lagi. Kita dah sampai Masjid Negara. Masjid Negara hari ni ke Tuan Jumaat. InsyaAllah dapat duduk depan ni hari ni. Orang masih kurang lagi. Okay guys, dan dah sampai Masjid Negara. Kita duduk line kedua lah nanti. Orang masih kurang lagi tu sebab cuma ambil ni. Alhamdulillah hari ni boleh solat Jumaat di Masjid Negara dan dapat duduk saf kedua malam 18 bulan Disember 2020. Sepanjang kita berada di masjid di rumah Allah ini, dengan kita berniat i'tikaf, sepanjang kita berada di rumah Allah di masjid ini, insyaAllah kita akan dapat keberkatan dan kerahmatan daripada Allah SWT. Dia berbeza dengan orang yang masuk masjid dengan tidak berniat i'tikaf. Kita tak dapat melainkan ibadah-ibadah yang lain. Tapi dengan berniat i'tikaf, kemudian kita lakukan zikir kepada Allah, terutama sekali hari Jumaat ini, marilah kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang amat untuk kita ayyalam salli
أجد له وليا مرشدا أشهد أن Alhamdulillah hari ini Jumaat sudah selesai sunat Jumaat di Masjid Negara untuk hari ini. Islam memang saya tak bisa Jumaat lagi. Semoga seluruh masjid di Malaysia akan dibuka secepat mungkin kerana sukar untuk menunaikan sunat Jumaat. Saya dari Selangor ke Kuala Lumpur untuk menunaikan sunat Jumaat hari ini. Kita berdoa semoga COVID-19 ini berakhir di Malaysia dan masjid dapat dibuka untuk menunaikan solat Jumaat seperti biasa tapi jarak-jarak. Okey, salam. Okey, assalamualaikum semuanya. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like dan share video ni dan tekan loceng di bawah. Semoga bagi manfaat kepada semua orang yang menonton. Okey. Zaz!